Sebenarnya kan gue memang tipikal yang seorang anak yang punya banyak mimpi gitu, dan banyak banyak hal mimpi-mimpi atau cita-cita gue yang belum masih pengen gue wujudkan, dan salah satunya pernikahan. Halo Selebtubers, kali ini gue akan mengupdate berita terhits yang harus banget kalian kepoin today, Selebtub TV. Apa kabar guys? Semoga selalu sehat-sehat aja ya. Sebelum lanjut nonton, di subscribe dulu guys. Melihat sosok Bilar yang membuat ciwi-ciwi terpesona emang menjadi keharusan ya guys. Gak cuma parasnya yang menawan, Bilar juga memiliki hobi sepak bola lah guys. Kayaknya para Sabtubers sudah tahu pasti, pria kelahiran 1995 silam ini emang kerap mengupload fotonya di media sosial. Jadi pesinetron, nama Bilar kerap tampil di layar kaca untuk sekedar mengisi acara maupun bernyanyi. Meski awalnya nggak pede, namun suara Bilar oke juga lah ya. Sering tampil berdua dengan Lesti di setiap kesempatan, rupanya Bilar sangat profesional ya guys. Memiliki cita-cita menjadi pengusaha muda kuliner, kini mulai ia jajal dan pada akhirnya terlaksana juga lah guys. Kan gue memang tipikal yang seorang anak yang punya banyak mimpi gitu, dan banyak hal mimpi-mimpi atau cita-cita gue yang belum masih pengen gue wujudkan, dan salah satunya pernikahan ini ya bisa ya. Dan kalau katakanlah gue pasti cita-cita gue dulu bukan hanya bisa menjadi sinetron, gue bisa jadi host, penyanyi, dan bisa jadi pengusaha juga, dan alhamdulillah gue bisa terwujud di akhir tahun ini, dimana gue bisa ada salah satu usaha gue, bisnis gue kuliner. Kobas nawarin saya makanan NTT, terus pas saya coba ternyata enak gitu kan, wah kita ini aja. Tapi kok konsepnya kok saya tertarik karena saya punya kakak di Jepang, saya tertarik gimana kalau kita bikin konsep desain tempatnya nuansa Jepang gitu kok, karena saya suka kulit, termasuk penyuka kuliner Jepang juga kan. Kita gabungin aja konsepnya masakan NTT dengan konsep desain Jepang, dan akhirnya terbentuklah Raja Se ini gitu. Berwajah tampan, kaya, dan sukses emang kerap dikelilingi wanita-wanita cantik. Gak heran, Bilar pernah berpacaran dengan Syahra Lares, seorang model cantik yang masih berusia 18 tahun nih guys. Dan kini Bilar memantapkan hatinya kepada Lesti Kejora, yang gak kalah cantiknya kan guys. Gimana nih menurut kalian, Syahril dan Lesti memiliki kecantikan yang setara kan guys? Langsung komen di kolom komentar ya. Sekian dulu videonya, kalau suka langsung aja di like dan hidupkan selalu notifikasinya juga. Sampai jumpa!